Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri Keluarga Besar Muhammadiyah dengan mengundang Ustadz Adi Hidayat. Acara ini dihadiri oleh ribuan pengunjung. Dalam rangka merajut kembali tali silaturahmi di antara keluarga besar Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta menggelar acara Halal Bihalal Keluarga Besar Muhammadiyah DKI Jakarta di Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Keramat Raya. Acara ini sangatlah spesial karena menghadirkan Ustadz ternama, yakni Ustadz Adi Hidayat, juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang memberikan sambutan melalui tayangan video. Acara Halal Bihalal ini rutin diadakan tiap tahunnya oleh Pimpinan Wilayah DKI Jakarta. Halal bihalal ini memang rutin diadakan di wilayah tiap pasca Ramadan, bulan Syawal, karena ini adalah, kalau dalam sambutan saya tadi, adalah sunnah hasanah, suri tauladan yang baik, yang perlu kita lestarikan, dan manfaatnya adalah untuk menyatukan potensi umat, potensi bangsa, untuk hal-hal yang bermanfaat dan maslahat. Mengadakan, mengkreasikan, dan mengatur sesuatu. Acara Halal Bihalal ini diikuti oleh seluruh elemen keluarga besar Muhammadiyah, oleh para pimpinan amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, universitas, dan juga organisasi otonom seperti Ibu-Ibu Aisyah, Nasyatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan lainnya. Masya Allah, Alhamdulillah, ini di luar dugaan ya, peserta yang hadir banyak sekali, terutama yang di luar orang-orang Muhammadiyah itu murid-murid saya dari Ustazah Peduli Negeri turun semua. Jadi sehingga panitia kelabakan, makanan gak cukup, minuman gak cukup, tapi mereka senang. Dan mudah-mudahan ini membawa barokah, sehingga Muhammadiyah tidak lagi menjadi sesuatu yang barang yang aneh, tapi mereka suka. Ya, jadi Alhamdulillah orang-orang yang di Ustazah Peduli Negeri itu bukan orang Muhammadiyah. Dan mereka selalu datang kalau ada acara Muhammadiyah. Mudah-mudahan bahkan ada yang ikut jadi sekarang pengurus Aisyah di mana-mana. Ya, karena mereka senang lihat ternyata Muhammadiyah memang amar ma'ruf nahi mungkar dan amal nyatanya ada. Antusias masyarakat terhadap acara yang digelar oleh PWM DKI ini sangatlah besar. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung yang hadir sangatlah banyak. Semula pihak panitia hanya mempersiapkan untuk sekitar 250 orang pengunjung. Namun ternyata yang hadir mencapai sekitar 2.000-an peserta. Bahkan ada jemaah yang rela datang jauh-jauh dari luar kota. Memang sih ini acara yang menarik ya, jadi ini kita juga dari Purwokerto. Dalam rangka untuk halal bihalal dengan Pak Anies Baswedan. Dan ini acara yang diselenggarakan oleh PWM DKI Jakarta, pimpinan wilayah DKI Muhammadiyah DKI Jakarta. Nah, tidak hanya dalam lingkup skala Jakarta saja ya, tapi ini juga bisa menjadi satu acara yang sifatnya nasional gitu ya, karena pembicara-pembicaranya juga selain Pak Anies Baswedan juga ada Ustadz Adi Hidayat, ada Pak Yusuf Kala ya, jadi masalah-masalah kebangsaan ini cukup menarik, keagamaan, kebangsaan, dan berkemajuan terutama untuk warga Muhammadiyah. Jadi tanggapannya terkait sama Ustadz Adi Hidayat gimana Mas? Wah, luar biasa sekali ya, beliau juga banyak menghafal hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan diselenggarakannya halal bihalal yang diadakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta ini, diharapkan bisa mempererat silaturahmi antar warga Muhammadiyah. Vini Auliani, Rio Prasetyo, memberitakan dari Jakarta.